Horas, selamat datang di channel saya Gary Mandro. Jangan lupa untuk subscribe ya. Saya pengen banget buat video reactionnya Jirayut. Dia baru ngeluarin single terbaru, judulnya Jambret Cinta. Ini di konser popstarnya kemarin ya, 29 Juni 2019. Besok 30, hari ini 30 ya. Besok udah gajian, wah sudah senang. Nah, langsung aja video reaction Jirayut Jambret Cinta. 3, 2, 1, Jambret Cinta. Lagunya gimana ya, penasaran. Apakah ini pakai bahasa Thailand? Kalau bisa sih biar mantap pakai bahasa Thailand sama bahasa Indonesia digabung. Wih, makin ganteng dia ya. Ini ciptaan kosan Tobi. Jirayut suaranya emang enak ya. Wah, cengkoknya, cengkok dangdutnya udah keren. Dia rambut baru kayaknya. Ini harus trending ini kayaknya. Secara kan fans Jirayut banyak. Suaranya Jirayut lembut. Yes, pakai bahasa Thailand. Nah, keren nih. Gila ya, orang luar buat single di Indonesia. Aduh, dangdutnya dapat banget. Cinta pertama, hatiku. Lagunya gampang diingat, aku udah langsung tahu. Pacarku. Cinta yang pertama, hatiku. Bolehkah aku bersanding denganmu? Lagunya enak ya, gampang diingat.
Terus ini perpaduan bahasa Indonesia dan juga Thailand. Semoga lagu ini bisa sukses ya Jirayut dan diputar di radio-radio di seluruh Indonesia. Soalnya kan singlenya dangdut, ya kan? Jadi di radio-radio dangdut yang ada di Indonesia lagunya, aduh, enak banget bisa untuk apa ya? Bisa untuk goyang, nggak nyangka ya? Dia bisa bikin single, soalnya dia kan orang Thailand, biasanya kan yang sukses di Indonesia biasanya orang Malaysia, main sinetron, orang Filipina, ini jarang gitu ya. Orang Thailand sukses di dunia showbiznya Indonesia, keren banget. Oke, itu tadi video reaction saya Jam Bercinta di konser Popstar. Sorry, ini pertama kali tayang single terbarunya Jirayut. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe Gary Mandro dan jangan lupa juga notifikasinya ya, biar video-video lain langsung bisa ditonton oleh Bapak Ibu semua. Terima kasih, Horas.